Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch Droid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi. Itu adalah skrip dari game Pet Simulator X. Nah, jadi buat teman-teman yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Nanti buat teman-teman yang belum tahu caranya untuk lewatin langkah-langkahnya sampai untuk copy skripnya teman-teman ya, silahkan kalian bisa tonton dulu videonya, ada di bagian home atau beranda channel Sketch Droid teman-teman. Caranya kalian cukup klik aja channel Sketch Droidnya, nanti di depan sendiri udah ada videonya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kalian udah sampai akhir, tinggal kalian klik copy aja, di situ ada tombol copy-nya. Nanti kalau udah copy silahkan di paste terus dijalanin teman-teman. Ini udah work di update terbaru atau update hardcore teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai ini bisa dibuka kayak gini. Nanti di bagian atas ini ada home teman-teman ya. Nah, menu home-nya ini kalian kalau misalnya mau teleport ke hardcore atau mau normal bisa lewat sini. Terus juga kalau misalnya kalian mau join Discord mereka bisa di sini. Nah, terus di sini juga ada kreditnya atau pembuatnya teman-teman ya. Ini di sini. Nah, jadi kurang lebih kayak gini di bagian home-nya teman-teman ya, kayak info-info aja, terus mau rejoin atau lainnya bisa lewat sini teman-teman ya. Nah, untuk di bagian farm-nya ini kalau misalnya kalian mau pakai itu bisa disesuaikan sama level kalian teman-teman ya. Jadi kalian udah sampainya mana, misalnya punyaku ini teman-teman ya. Nah, di sini kan punyaku udah bisa sampai Volcano. Jadi silahkan farm-nya itu di tempat terakhir teman-teman ya, karena ini terlalu kenceng terus bisa bikin kalian itu ke kick dari game-nya teman-teman ya. Nah, di sini bisa pilih dulu untuk areanya. Nah, karena punyaku itu di Volcano jadi pilih aja Volcano kayak gini teman-teman ya. Nah, terus kalau udah kalian yang di atas ini tuh nggak tahu kenapa nggak bisa berfungsi lagi karena belum sampai pixel fault teman-teman ya. Nah, kalian bisa langsung ke bawah dulu di sini. Nah, di sini multi target teman-teman ya, kalian bisa klik yang multi target. Jadi jangan pakai super farm dulu teman-teman ya, pakai normal dulu. Nah, nanti kalau misalnya kalian pakai normal ini aman gitu, nggak kick dari game ya, kalian bisa coba untuk pakai yang super fastnya teman-teman ya. Di sini kan ada yang super farm ya. Nah, ini kalian bisa coba sendiri. Mungkin kalau pet kalian itu masih belum bagus, belum OP banget, nah itu mungkin bakalan lebih aman. Tapi kalau misalnya kalian kekick dari gamenya, bisa masuk lagi ke dalam gamenya, terus bisa kalian offin aja teman-teman, nggak usah dipakai. Nah, jadi pakai normal kayak gini teman-teman ya, udah jalan tuh kayak gitu. Nah, di sini juga kalian bisa pilih juga dari low value. Jadi misalnya pakai yang kecil-kecil dulu yang di gini teman-teman ya, yang dilawan gitu, misalnya yang koin-koin gini atau gimana, kalian bisa pilih lewat sini teman-teman ya, mau dari high atau mau dari low kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada normal juga. Jadi kalau misalnya kalian pakai multi target gitu kurang suka teman-teman ya, masih kurang kuat, bisa pakai normal. Jadi dia itu bakalan satu-satu kayak gitu teman-teman ya, nih satu-satu gitu. Nah, ini teman-teman ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Untuk farmnya sih udah bagus banget, kalian bisa pakai. Nah, untuk super farmnya mungkin kalian bisa coba sendiri karena bisa kekick dari game, jadi supaya nanti videonya nggak diulang teman-teman ya. Nah, di sini juga ada untuk farm sekitar kalau misalnya kalian mau pakai. Nah, di sini ada mastery. Jadi kalau misalnya kalian mau mastery farm, kalian bisa langsung dipilih aja di sini teman-teman ya, kalian butuhnya apa, misalnya koin atau crit kayak gini. Nah, kalau udah tinggal kalian bisa centang ini, nanti dia bakal otomatis farm crit teman-teman ya. Itu contohnya kayak gini, dia bakal otomatis cari gitu teman-teman ya. Jadi ini buat teman-teman yang butuh ningkatin mastery, cocok banget teman-teman ya. Terus di sini ada chest juga kalau misalnya kalian mau farm chest. Nah, di sini ada egg, kalau misalnya kalian mau open egg tinggal kalian bisa pilih aja di sini. Eggnya tergantung punya kalian udah kebukanya yang mana teman-teman ya. Nah, kalau udah tinggal kalian buka aja kayak gitu teman-teman ya. Seperti biasa kalau open egg itu nggak ada yang baru teman-teman ya. Nah, terus di bagian petnya ini kalian bisa enchant. Cuma kalau enchantnya ini aku belum sampai ke area kedua teman-teman ya, jadi belum bisa ku tes juga untuk enchantnya gimana. Nah, kalau mungkin teman-teman udah bisa ke area kedua, bisa kalian coba teman-teman ya untuk enchantnya di sini. Harusnya sih bisa karena yang sebelumnya juga bisa teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa pilih di sini teman-teman ya, levelnya mau level berapa enchantnya. Yang penting gem sekalian itu cukup teman-teman ya, yang di sini yang penting kalian cukup. Terus di bagian sini ada auto enchantnya, bisa kalian onin. Nah, di sini untuk bikin golden atau rainbow teman-teman ya, kalian bisa pilih mau berapa pet. Kalau saranku sih pakai 6 teman-teman ya, supaya chance-nya itu 100%, jadi kalian itu nggak ada yang gagal teman-teman ya. Nah, kalau udah tinggal kalian pilih mau jadiin golden atau mau jadiin rainbow teman-teman ya. Cuma karena petku masih terbatas juga, jadi nggak bisa kutunjukin teman-teman ya, karena masih baru main juga teman-teman ya di update yang baru ini, jadi belum sampai akhir juga. Nah, terus kalian bawahnya juga ada dark matter kalau kalian udah sampai dark matter teman-teman ya. Terus ini ada auto food juga, kalian bisa pilih di sini. Nah, ini nama petnya apa teman-teman ya, bisa tulis di sini. Nah, kalian juga bisa golongin berdasarkan rarity-nya teman-teman ya, rarity-nya di sini. Nah, terus di bagian sini untuk fuse-nya. Nah, ini kalian mau berapa gitu yang di fuse-nya. Jadi udah lengkap banget teman-teman ya, ada mastery, ada fuse, ada convert teman-teman ya. Jadi kalian butuh apa aja sih, punyanya Thunder ini udah bagus teman-teman ya, untuk mobile terutama. Kalau untuk PC itu masih banyak yang lebih bagus, tapi kalau misalnya kalian pengguna mobile, pakai ini mau lengkap bisa teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau butuh ringan ya teman-teman ya, itu kalian bisa pakai yang di video sebelumnya, bisa cek aja. Itu lebih ringan teman-teman ya. Tapi kalau yang lebih lengkap, kalian bisa pakai yang ini teman-teman ya. Itu kalian ini di sini juga ada beli merchant, ada teman-teman ya, auto merchant kayak gini tuh teman-teman ya, lengkap banget. Jadi apa aja yang kalian cari di sini ada semua teman-teman ya. Mau buka UA juga ada teman-teman ya. Hoverboard sama game pass juga ada, kalian bisa pakai. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya mau pakai hoverboard, belum punya hoverboard, bisa lewat sini di unlock kayak gitu teman-teman ya. Sini game passnya juga buat teleport setauku. Jadi kalian misalnya
kalian pakai unlock game pass, nanti buat teman-teman yang teleportnya belum ke open gitu di sini, karena punyaku udah ke open semua, jadi nggak kebuka lagi. Kalau misalnya punya kalian nggak ada gems terus nggak bisa teleport, nah kalian bisa pakai sini teman-teman ya, untuk unlocknya kayak gitu kurang lebih teman-teman ya. Nah bagian sini untuk settingnya, kalau misalnya kalian mau collect atau mau disable animasi dan lain sebagainya, kalian bisa lewat sini teman-teman ya. Nah jadi mungkin kurang lebih gitu aja teman-teman, ini cukup rekomend buat kalian pakai. Jadi kalau misalnya untuk mobile itu kurang lebih ada 3 script aja yang bisa kalian pakai, yang ini yang sama yang sebelumnya kalian bisa tonton aja di sana teman-teman ya, dan sama yang beberapa bulan lalu itu masih bisa kalian pakai yang kecil itu teman-teman ya. Jadi mungkin kurang lebih gitu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya. Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di like, dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Terus buat teman-teman yang masih bingungan atau mau tanya-tanya, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke Discord, ada di deskripsi buat Discordnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Skies Read. Thank you, see you next time, bye-bye.